Julung kalinya program My Best Buy anjuran Fama akan diadakan serentak di seluruh negara bermula awal tahun hadapan. Ia dijadual berlangsung pada minggu keempat bulan Januari. Laporan Syamira Sufri. Tarikh berkenaan dipilih sesuai dengan faktor musim persekolahan pada bulan Januari yang memerlukan pengguna memperuntuk lebih banyak kewangan untuk persiapan persekolahan. Justru, bebanan kewangan pengguna adalah tinggi dan kemampuan kewangan untuk membeli barangan keperluan adalah meruncing. Menurut pengerusi Fama, Ishak Ismail, oleh sebab itu, My Best Buy disediakan bagi membantu pengguna mendapatkan keperluan barangan makanan dengan harga yang berpatutan dan lebih rendah. Mungkin antara 20 hingga 27 hari bulan Januari di seluruh negara untuk memberikan impak kepada pembeli-pembeli, pengguna-pengguna di sana untuk menikmati bahan yang segar berkualiti dengan harga yang yang munasabah dan di bawah daripada harga pasaran, insyaAllah. Beliau berkata demikian dalam program My Best Buy bagi edisi khas penyertaan negeri yang menampilkan Fama Negeri Kelantan sebagai penganjur bersama. Program My Best Buy yang diadakan selama 4 hari di Selayang disertai hampir 39 pengusaha dengan 11 penyertaan dari Kelantan. Hari ini sambutan, Alhamdulillah memang memberangsangkan, memang di luar jangkaan lah. Daripada saya, daripada pukul 6 pagi lagi kat sini, sampailah sekarang ni. Ini baru berhenti ni. Memang orang tak putus-putus. Tadi pun belum buka lagi dah, beratur panjang dah. Sambutan setakat ni sangat menggalakkan. Adik saya dah tak berhenti dah duduk buat keropok dari tadi. Keropok frozen kita dah sold out dah habis dah. Sememangnya program My Best Buy ini dapat memberi manfaat kepada para pembeli yang membeli dari sini kerana kebanyakan barang yang dijual adalah dengan harga yang berpatutan dan ada barangan yang dijual 5 hingga 20% lebih murah daripada harga pasaran yang sebenar. Jadi kepada anda semua, masa belum terlewat untuk anda membeli barangan dan produk dari sini kerana pada esok hari akan diadakan di My Farm Outlet Putrajaya dan pada hari Ahad pula akan diadakan di Pasar Tani Stadium Shah Alam. Syamira Sufri untuk TV1.